Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stefan Hidin. Dan pada kali ini kita akan coba lagi untuk gacha lagi ya. Kan kemarin itu kan kita gacha tuh di banner Joint Operation ya. Sebenarnya ini gue di kota ya. Ini fakta unik banget sih guys ya. Gue di kota ini di hari yang sama loh. Cuman gue bakal upload ini mungkin di beda-beda hari ya. Jadi sebelumnya itu Joint Operation, mungkin besok harinya itu baru yang ini ya, yang sekarang ini gue record ya. Oke, jadi hari ini kita akan coba untuk gacha Mizuki. Nah, jadi buat teman-teman belum tahu ini, Mizuki ini salah satu ilustrator dari yang oke banget ya. Ini bagus banget sih guys ya. Ini kok gak ada nama apa ini ya? Ilustratornya ya? Gak ada guys namanya guys. Pokoknya namanya Nam Goreng gitu ya, pokoknya Nami Goreng ya. Dia pokoknya gambar ini bagus banget sih guys ya. Dia gambar ini sama gambar Golden Glow yang Pink Dogo itu ya. Oke, di sini sambil kita nunggu sisi SS9 ya. Ini gue bakal coba live aja nanti kalau buat kontennya nanti untuk di sini ya, nanti yang di list 18 guys. Itu ya. Oke, kita akan coba langsung gacha aja 10 kali pull di Mizuki Helagul. Di sini on gue sih ya, gue pengen sih dapetinnya sih yang lainnya sih sebenarnya sih ya. Gue jarang pakai sih guys ya Mizuki sama Helagul. Sebenarnya sih gue kurang pakai sebenarnya. Cuman oke lah kalau dapat lagi. Oke, kita coba ya. Sip, let's go. Bintang 3 pertama langsung 1 dapat spot. Spot ini enggak tahu juga sih ya, kepake enggak kepake juga sih guys. Gua enggak tahu juga sih, bingung guys. Oke, kita buka lagi ya. Oke, bintang 3 lagi. Dapatnya dia lagi. Ini kalau dapat dia lagi gua ngerti lagi sih guys ya. Apa yang terjadi sama sistemnya gacha next nih. Kita buka lagi. Bintang 3. Oh, dapatnya Ansel ya. Bintang 3 itu gue dapat semuanya sih guys, bintang 3 sih. Yang belum itu bintang 5, yang belum semuanya ya. Let's go. Oke, bintang 3 dapatnya Cruz. Jadi Cruz ini oke lah untuk low end ya, sebagai buat nembak-nembak gitu dia. Oke, let's go, kita buka lagi. Oke, bintang 3 dapatnya Beagle ya, tank ya. Nah, ini guys ya, teori dari zaman-zamannya gua record gacha nih ya. Jadi kalau misalnya udah kayak gini guys ya, biasanya itu dapetnya bintang 5 di akhir guys biasanya ini ya. Kita buktikan ya teori itu ya, apakah betul. Kita buktikan lagi guys ya. Nih lihat ya, 4 roll ya. Biasanya nanti ini sesuai banget guys. Dapat spot lagi dong. Nih ya, let's go. Bintang 3, tumpah. Bintang 3 nya itu berarti full banget ya gue dapetnya ini guys ya. Udah habis guys waktunya ini ya. Oke, satu lagi. Oke, kita buka ya. Oke, bintang 4 akhirnya. Bintang 4. Ya, itu guys ya, ambil ya dapetnya ya. Ambil ini dia, hilangnya sejak jauh banget, bagus. Oke, jadi sesuai dengan prediksi gue. Jadi kalau gacha kayak gini guys ya, sampai offernya tuh udah deketi 1 gitu ya, biasanya ini dapetnya bintang 5 guys. Nih, percaya nggak percaya nih ya. Let's go nih, gue buktiin nih guys. Nih, lihat nih guys ya. Let's go. Tuh kan, prediksi gue guys ya, itu teori Arknex-nya gacha ya. Jadi kayak gitu biasanya sih guys ya. Kalau misalnya rollnya 21 tuh, pasti bintang 5. Dan kita dapetin Chiave. GG banget ya. Karena kemarin itu kan dapetnya tuh red on yang baru, yang gue belum dapet sekali. Dan di sini kita dapetin lagi guys ya, yang baru Van God yang belum kita dapetin. GG ya. Ini salah satu target gue sih. Gue pengen banget sih dapetin beberapa operator tuh yang gue belum dapet sama sekali ya. Jadi salah satunya ini guys ya. Bisa dibilang operator ini tuh kayak jarang muncul gitu guys ya. Kayak OP banget gitu ya, jarang muncul gitu ya, saking langkanya gitu ya. Tapi ini new. GG banget ya guys ya. GG guys, ketik GG ya di komen ya. Itu ya. Oke, jadi ini sesuai sama target gua sih ya. Kalau kemarin itu kan kedapatnya nih new operator, sama di sini new operator. Jadi kira-kira mungkin gua udah mau lengkap kali ya untuk yang di bintang 5 nya guys ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi untuk itulah guys ya, untuk gacanya ya. Jadi untuk Mizuki sama Helagul, kita dapatnya itu red off. Tapi red off nya itu yang ini ya, apa sih, bintang 5 baru guys. Gitu ya. Oke lah. Oke, thank you. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Nanti kita akan coba gacha lagi nantinya. Tapi setelah ini pastinya gue akan coba buat live streaming dulu ya, sama
buat konten di 18 kalau misalnya udah ketemu cara yang bagus gitu ya. Nanti gue akan coba kasih kalian deh cara selesaiin di 18 itu pakai high end squat yang gampang banget pokoknya lah. Oke, okay, thank you and dadah. Fill me up with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me up.